Seperti apakah bentuk dan status hutan adat di Indonesia selama ini? Status hutan adat dalam Undang-Undang Kehutanan selama ini telah membuat masyarakat adat kehilangan hak konstitusionalnya dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya hutan. Hak konstitusional itu antara lain hak bertempat tinggal, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak milik pribadi. Akibat dari kehilangan hak dasar itu, masyarakat adat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari sumber daya hutan. Masyarakat adat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya hutan yang berada di wilayah adatnya. Terhalangnya masyarakat adat memenuhi hak konstitusionalnya dari pemanfaatan hutan disebabkan berlakunya norma hukum yang tak menyediakan kepastian hukum yang berkeadilan. Negara menguasai kawasan hutan. Tindakan aparatus pemerintah memaksakan berlakunya yurisdiksi negara dalam kawasan hutan, diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat berupa pengusiran paksa keluar dari kawasan hutan lindung dan konservasi. Di sejumlah tempat, tindakan aparatus pemerintah mengusir atau melarang masyarakat adat memanfaatkan hutan direspons dengan pembangkangan. Masyarakat adat tetap melakukan aktivitas pemanfaatan dengan resiko mengalami kekerasan. Pada taraf tertentu, masyarakat melakukan perlawanan apabila pengusiran dan pelarangan itu berlangsung dalam kawasan hutan yang dibebani hak pengusahaan hutan. Perlawanan itu berupa pengambil alihan alat-alat berat atau pengerusakan fasilitas perusahaan. Tindakan perlawanan dari masyarakat menyulut aparatus negara melakukan kekerasan lain berupa kriminalisasi. Kekerasan jenis ini dilakukan lembaga penegak hukum. Para penegak hukum, polisi, jaksa, ataupun hakim biasanya menghukum masyarakat atas tindak pidana melawan petugas dan merusak properti orang lain. Di kawasan hutan yang diatasnya diberlakukan yurisdiksi negara, masyarakat adat tak mudah atau tak bisa lagi memungut hasil hutan. Karena tidak tegas diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah dan hutan, pemerintah memberi izin atau hak kepada pihak lain di atas hutan ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat. Perbuatan itu tentu saja mendatangkan ketidakadilan karena masyarakat adat yang tinggal dan merawat hutan dari generasi ke generasi mendapat manfaat yang kecil. Sementara pihak lain yang tidak memiliki ikatan kesejarahan dengan hutan tersebut dan berdomisili di tempat lain mendapatkan manfaat yang besar. Padahal masyarakat adat menanggung beban yang lahir dari aktivitas pemanfaatan hutan oleh pihak lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Kehutanan tidak adil dalam mengatur keseimbangan antara manfaat yang didapatkan oleh satu pihak dan beban yang akan ditanggung oleh pihak lain. 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan menanggapi permohonan uji materi dari sekelompok masyarakat adat terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 disambut gembira sejumlah komunitas adat. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Putusan ini terbilang signifikan sejak ketetapan MPR Nomor 9 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Putusan ini juga merupakan dokumen hukum kedua yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam telah mendatangkan ketidakadilan, menyebabkan masyarakat adat sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari pemanfaatan hutan. Norma hukum tidak menyediakan kepastian hukum berkeadilan sehingga membuat masyarakat adat kehilangan sejumlah hak konstitusionalnya. Sekalipun akan berlaku secara nasional, harus diakui bahwa proses menuju pengambilan putusan MK tersebut hanya melibatkan beberapa pihak, yaitu para pemohon, pemerintah, dan DPR. Mayoritas pihak atau kelompok yang akan melaksanakan dan terkena dampak dari putusan itu tidak terlibat. Sebuah proses lain diperlukan untuk memastikan sebanyak mungkin pihak atau golongan terlibat untuk memahami masalah-masalah faktual berkenaan dengan pemanfaatan hutan. Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di dalam kawasan hutan dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai masalah-masalah pemanfaatan hutan sekaligus jalan keluarnya.
Sejak Agustus sampai dengan Desember tahun 2014, Komnas HAM telah melaksanakan dengar keterangan umum di 7 wilayah di Indonesia. 27 sampai dengan 29 Agustus, dengar keterangan umum dilakukan di wilayah Sulawesi. Tanggal 10 sampai dengan 12 September di wilayah Sumatera. Tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober di wilayah Kalimantan. Tanggal 15 Oktober di wilayah Jawa. Dilanjutkan 29 sampai 31 Oktober di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Tanggal 12 sampai dengan 14 November di wilayah Bali, Nusa Tenggara. Dan berakhir pada tanggal 26 sampai dengan 28 November di Papua. Inkuiri Nasional mengumpulkan bukti umum dari para saksi dan ahli untuk menginvestigasi pola sistematis dari pelanggaran hak asasi manusia, mengidentifikasi temuan-temuan, dan menyusun rekomendasi. Tim inkuiri ini mencakup para peneliti, pendidik, dan orang-orang dengan pengalaman dalam bidang pengembangan kebijakan. Saya kira inquiry di sini sangat diperlukan karena ternyata memang ada permasalahan-permasalahan yang menyangkut masyarakat hukum adat yang di sini yang perlu perhatian pemerintah yang lebih serius untuk diselesaikan. Karena itu menyangkut hak-hak rakyat yang dijamin. Jadi dengan demikian maka merupakan suatu kewajiban konstitusional dan tidak seluruhnya harus diselesaikan lewat cara-cara yang lama sentralisasi dari penyelesaian masalah ini ya. Karena apa? Karena kalau itu semuanya diserahkan pusat tidak mungkin akan selesai. Tetapi secara umum kalau kita lihat keseluruhan masyarakat adat sekarang ini belum diakui. Nah, kenapa begitu? Karena nampaknya pemerintah ini menghendaki suatu bentuk hukum yang formal untuk memastikan kondisi ini, tetapi di sisi lain proses untuk memastikan ya bahwa masyarakat adat bisa mendapatkan pengakuan secara formal itu sangat rumit dan berbelit-belit dan lama sekali untuk mendapatkan proses itu. Itu yang terjadi secara umum di Indonesia ya. Kenapa negara menghormati dan kenapa perlu ada penghormatan itu? Yang pertama memang itu hak asasi. Yang kedua sebenarnya itu tidak terpisahkan juga dengan ekonomi rakyat. Bahwa tanah itu sebagai tempat hidup dari masyarakat adat juga tempat mereka mencari nafkah, tempat mereka bisa menghidupkan keluarganya dan masyarakatnya. Nah, artinya apa? Artinya ada ekonomi lokal, ekonomi rakyat yang sangat tergantung pada kepastian hak dari masyarakat tersebut atas tanahnya. Nah, yang kedua misalnya wilayah pesisir juga. Ya, itu kita tahu juga. Nah, jadi sekarang kalau hak-hak tersebut diakui nantinya, karena sekarang belum diakui loh, belum dipenuhi ya, diakui secara, kalau istilah saya secara simbolik sudah, tetapi dalam kenyataannya sebenarnya masih sangat minim pengakuan itu. Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayahnya di dalam kawasan hutan diharapkan dapat menjadi pendorong menuju keefektifan pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35. Sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan berbagai konflik lahan dan hutan yang melibatkan masyarakat adat, agar tiada lagi korban kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi masyarakat adat.